Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. NGO Sera Memorandum minta siasat hakim bicara, kes Najib. Kuala Lumpur, sebuah gabungan pertubuhan bukan kerajaan dikenali, gabungan gerakan keadilan untuk Dato' Seri Najib Razak menghantar memorandum memohon semakan dan nyaklasifikasi laporan siasatan SPRM terhadap Hakim Mahkamah Rayuan Dato' Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Ketika membaca memorandum mereka di luar pintu parlimen, jurucap NGO itu Datuk Lokman Nur Adam mendakwa Nazlan mempunyai konflik kepentingan ketika mengadili perbicaraan kes SRC International membabitkan Najib. Dia mendakwa sabitan bersalah terhadap Najib adalah dirancang. Dengan itu katanya, kerajaan digesa segera melaksanakan tindakan sewajarnya ke atas Muhammad Nazlan yang didakwa mencabuli beberapa peruntukan perundangan dan kode etika hakim 2009. Bercakap pada sidang media, Lokman menggesa peguam negara Tan Sri Idrus Harun segera mengambil tindakan ke atas Muhammad Nazlan berpandukan cadangan kertas siasatan SPRM.